Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tutorial mengenai printer MP287. Oke, kita hidupin. Error E03 ya. E03 biasanya berkenaan dengan sensor kertas. Kalau enggak kemasukan benda asing, ya sensornya yang bermasalah, pembaca sensornya yang bermasalah. Nah, cuma kita lihat ya, kita lihat di dalamnya kemasukan sesuatu. Kalau kelihatan ya diambil, kalau enggak kelihatan ya kita bongkar. Mungkin apa, kemasukan benda yang sangat kecil atau sensornya yang rusak. Oke, sekalian nanti ini ditata ulang, dipasang pembuangan. Ya, masalah bongkar nggak saya videokan karena tutorial bongkar printer MP ini sudah ada di video sebelumnya, sudah banyak ya. Saya bongkar, nanti saya tunjukin kerusakannya apa. Nah, di printer ini kerusakannya apa. Ya, baru kita lanjut videonya. Buat teman-teman yang baru belajar bongkar printer ini, sudah ada videonya, coba aja cari di channel saya, sudah ada sekitar dua video yang membahas masalah cara bongkar printer ini. Saya bongkar dulu, nanti saya lanjut videonya pas permasalahan di printer ini. Tapi sebelumnya, sebelum dibongkar, dipastikan dulu ya, dipastikan dulu. Saya pasang speakernya dulu. Tapi sebelum dibongkar, dipastikan dulu dia kemasukan apa enggak ya. Cara memastikan, dilihat dari sini ya, dari sini ya, sekitar dalam sini ada kemasukan benda asing enggak, entah itu sobekan kertas atau apa ya. Kalau enggak kelihatan ya, kalau enggak kelihatan, matiin printernya dulu. Bongkar di belakang ini. Ya, di belakang ini dibongkar. Nah, ini kan bisa dilihat, kalau kemasukan benda yang agak besar itu kan kelihatan, kecuali kalau kecil. Kalau kecil harus bongkar. Nah, kalau nggak kelihatan ya, kalau nggak ada atau nggak kelihatan kemasukan sesuatu ya, baru kita bongkar total. Oke, ini nggak kelihatan, berarti kita bongkar total. Kita lanjut pas videonya ketemu permasalahannya. Maaf, video kami menghentikan sejenak. Buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti update tutorial kami berikutnya. Dan jangan lupa tekan tombol jempol ke atas. Semoga tutorial kami bermanfaat. Karena tetap tidak kelihatan sesuatu yang masuk, berarti kita coba kita ganti sensor kertasnya ini ya. Sensor kertasnya ini kita coba kita ganti dengan sensor yang normal ya. Kita coba kita ganti, terus kita tes. Kalau ini tetap nggak bisa ya, mau nggak mau kita harus bongkar. Mungkin bendanya sangat kecil yang masuk ya, kita ganti. Sensor ini kita ganti ya. Oke, kita coba.
tes apakah benar karena sensornya atau ada barang kecil yang harus membongkar yang masuk ke printer. Oke, sudah kita pasang, kita tes ya, kita tes. Kita hidupin. Oke, sudah satu, sudah di LCD display sudah menunjukkan angka satu, berarti sudah siap, berarti benar kerusakannya karena ini ya, sensor pembaca kertas, pembaca sensor kertas ya. Jadi seperti itu, kalau enggak ini ya karena kemasukan sesuatu ya. Kita coba buat print. Tunggu. Head clean dia ya, kita tunggu sampai selesai proses head cleannya. Ini pakai sensor Canon IP2770 sama 237 MP237 258 sama 287 sama Canon IP2770 sama sensornya. Sudah bisa ngeprint ya, jadi positif kerusakannya karena ini, bukan karena kemasukan sesuatu. Sudah bisa ngeprint, jadi seperti itu penyelesaiannya. Error 03, kalau enggak kemasukan benda asing ya karena sensor pembaca sensor kertasnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti update video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.